kami mohon kepada Bapak Pejabat Bupati Buleleng sekaligus memberikan penilaian bonsai terfavorit menurut Bapak Pejabat Bupati Buleleng dengan memberikan bendera pada bonsai yang dipilih. Yang akan ditancapkan oleh Pejabat Bupati Buleleng. Paling. Selain penilaian favorit dari Bapak Pejabat Bupati Buleleng, akan ada juga penilaian bonsai terfavorit dari pengunjung festival yang akan diumumkan pada penutupan acara rangkaian Buleleng Bonsai Festival tahun 2023. Selain itu, Pejabat Bupati Buleleng masih bingung. Pengundian door prize setiap hari selama festival berlangsung untuk para peserta festival. Lo ada di sana. Bagi para undangan lainnya yang ingin bonsai, ini asem semua ya.
Buleleng. Ya. Ya. Oke. Okay.